Bagaimana hukumnya umat Islam turut merayakan Natal? Oh, tak bisa. Ini ritual ibadah. Bagi yang sudah pernah ikut merayakan, taubat nasuha. Bagaimana caranya, Pak Ustaz? Mandi taubat. Mandi taubat gimana? Mesti mandi wajib. Mandi wajib gimana, Pak Ustaz? Apa? Mandi wajib tak tahu. Basah semua. Basah semua. Mana yang dulu basah, Pak Ustaz? Tergantung kalau salto kepala dulu. Sesudah itu barulah solat sunat taubat. Usalli sunnat taubat rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Ayat terserah beras. Pak Ustaz, boleh tak kita mengucapkan selamat Natal? Sudah terjawab. Pak Ustaz, bagi kita merayakan tahun baru satu tujuannya dengan kembang api dan bakar ayam. Maka tiuplah trompet-trompet untuk menyambut kedatangan tahun baru. Dalam tradisi Yahudi perjanjian lama, itu ditiuplah trompet dari kepala tanduk kerbau untuk menyambut. Maka jangan kasih anak kita tiup-tiup trompet. Tanggal 31 Desember malam tahun baru, masjid buat tablik akbar. Undang ke siapa diundang nanti? Muhasabah. Jam 10, jam 11 muhasabah. Jam 12, jam 1 terus. Terus. Jangan sampai ada anak-anak muda yang tidak datang muhasabah ke masjid, tidur. Habis isya tidur. Kalau enggak bisa tidur, makan antimo 2 biji. Habis isya, bismika Allahumma ahya wa amun. Jangan sepapan, seminggu tidur deh. Jangan kalian ikut. Jangan ikut merayakan. Saya diundang ke Kuansing dulu beberapa tahun yang lalu oleh pejabat Pemkot. Ustaz, ke kampung kami ceramah. Kenapa? Supaya anak-anak muda jangan ngebut-ngebut. Bakar. Bakar-bakar ayam. Mari bakar ayam. Anak-anak muda malam tahun baru bakar ayam. Yang dibakarnya bukan cuma ayam dia. Ayam tetangga, ayam apa habis. Apakah dibenarkan umat Islam merayakan tahun baru dengan pesta kembang api dan trompet? Trompet adalah tradisi Yahudi menyambut tahun baru. Tiupkanlah trompet pada tahun baru. Lalu kembang api, api adalah Majusi. Maka kita tahun baru, kita adalah tahun baru hijrah Nabi Muhammad SAW. Ini tahun baru Masehi yang Nabi Isa tak tahu sama sekali. Karena itu kalender dibuat oleh Kaisar Julian. Datang Kaisar Julian membuat kalender, lalu kemudian kalender itu dibawa ke Vatikan, diubah oleh Kaisar Gregorian, Paus Gregorius. Maka kalender itu disebut dengan Gregorian kalender. Tak ada hubungan dengan Nabi Isa.